Selamat datang di Rumah Sakit Umum Deli Serdang, Lubuk Pakam. Bapak dan Ibu, mohon perhatian. Petunjuk keselamatan, safety briefing. Bapak dan Ibu yang terhormat, sesuai prosedur, peraturan, manajemen, fasilitas dan keselamatan, kami akan membacakan petunjuk keselamatan sebelum memulai acara. Perlu kami informasikan, saat ini Bapak dan Ibu berada di ruangan Aula Ibnu Sina, Gedung Administrasi Rumah Sakit Umum Deli Serdang, Lubuk Pakam. Ruangan ini memiliki dua pintu. Satu pintu tengah membukanya dengan cara ditarik. Pintu kanan membukanya dengan cara ditarik. Dan tangga darurat terletak di bagian depan gedung. Saat ini kita dalam simulasi kebakaran. Dalam keadaan darurat, sirine tanda darurat akan terdengar. Petugas kami akan mengarahkan Bapak dan Ibu untuk menuju pintu keluar yang aman, dimulai dari tempat duduk paling belakang. Bila terjadi kebakaran, jangan panik. Bagi yang menggunakan sepatu hak tinggi, harap dilepas. Berjalanlah merunduk bila tampak asap mengarah ke Bapak atau Ibu dan segera ikuti arah petunjuk evakuasi yang ada. Selanjutnya, petugas kami akan menuntun Bapak dan Ibu menuju titik kumpul yang terletak di area parkir RSUD Deli Serdang atau di samping masjid. Apabila terjadi gempa, dalam keadaan darurat, Bapak dan Ibu cari tempat berlindung yang aman di bawah meja dan kursi. Selanjutnya, mengikuti prosedur seperti di atas. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.